masuk. Ikut lagi. Wish. Monggo Kang Mas. Lanjut ya. Ini kita lanjut yang kemarin, yang video sebelumnya. Selamat datang desa Sumber Mukti. Tapi kemarin saya masuk yang sana. Ya, ini saya masuk yang sini, Masjid Al Hikmah. Selamat datang di desa Sumber Mukti. Selat Penuguan Banyuasin. Oke, lanjut ya. Oh iya, sampai lupa saya. Ini saya menepi sejenak untuk buka-buka kolom komentar karena ada yang pernah tinggal di desa Sumber Mukti, saudara kita dari Subang, Jawa Barat. Tapi entah jalur yang saya lewati ini atau jalur yang sebelahnya, karena ini ada dua jalur. Nah, penasaran siapa yang komen-komen? Ikuti terus perjalanan mampir motovlog. Oke, lanjut. Yang ngapurannya ya Mbak dan Kang Masnya yang komen-komen di Primer 2. Ini masuk kecamatan. Sik. Rada meringgani dalane. Halo. Kwek. Adik-adik bermain di jalan di pedesaan. Oh, asik gitu. Kembali lagi ya Kang Mas dan Mbaknya, laporannya ya, saya lupa siapa-siapa yang komen. Yang jelas sudah saya cek, tadi sempat menepi sebentar tapi ada yang gak ketemu. Tapi tetap coba saya ingat-ingat, ada yang apa ya komennya, pernah tinggal di Primer 2 Desa Sumber Mukti, Pite, jalur 13. Nggak tanya-tanya, jalur 13. Terus ada lagi, siapa itu ya? Tadi yang ketemu yang cari-cari di profilnya itu siapa ya? Waduh, lali mana. Terus, nanti tak cantumkan di video. Yos, intinya yo tak kiteri desa nih. Kalau ada yang kurang ya ngapurane saja. Yes. Oke. Nah, di sini saya agak pelan-pelan. Karena ada yang ini, ada yang request-request di jalurnya. Jalur berapa itu? Jalur 13 apa berapa? Oke, permisi ibunya. Thank you.
Tapi kantor desanya yang mana sih? Terus nanti kan ketemu. Adi Maulana warung Adi Maulana. Cerek, helmku kok yo belum safety loh. Piye, helm kalau nggak safety ya nggak nyaman loh. Loh kan, enak. Wes lanjut. Ada yang salam-salam nih dari Mas Slamet Trihandono buat Mbak Jumiati apa siapa nih ya. Temen semasa kecil waktu di SD ataupun SMP kalau nggak salah di Rawabanda Primer 2. Adiknya dolanan sepeda. Kalau zaman biyen tinggal di RT 4 unit 7 ya, udah lama banget karena udah puluhan tahun. Kalau sekarang sebutannya jalur ya, tiap lorong itu sebutannya jalur. Kalau salah ya mohon dikoreksi ya Mas Bro dan Mbak Bro-nya. Juga terima kasih ya buat Mas Nur Ilham ya, warga Rawabanda yang dari Jambi. Terima kasih, salam buat keluarga, semoga sehat selalu. Titin, ayo. Tanya sama arek-arek. Si. Si, masih. Ini desa apa tuh namanya? Sumber Mukti, jalur 13 mana ya? Kanan apa kiri? Nah, ini kan dua jalur toh. Nah, yang jalur 13-nya maksudnya, yang kan orang-orang gitu ya. Enggak paham ya? Ah. Yang ini berapa nih? 9 ya. Ya wis. Ada yang nanya-nanya alamat. Ini teman-teman masuk ke YouTube ini. Iya, gak apa-apa ya. Ada yang apa enggak? Ada. Ah, coba-coba cari di pencarian YouTube. Enggak untuk anu aja nanti. Di band, enggak anu, sapen-sapen buka aja. Buka di YouTube. Masuk ke YouTube nanti lu. Nanti bantu share-share ya. Ada.
Coba sampean ketik mampir motovlog. Spasi ya. Motovlog. MOTOVLOG. Muncul. Motovlog. Dindi. Si. Oh ya bener ri. Bener toh. Nih, ini di subscribe ya. Tak subscribe nih, ke YouTuber langsung ikut. Iki anu loncengnya mana loncengnya? Ora ketok rek. Diterangin. Diterangin juga. Eneng-eneng. Wis terang. Oh, berarti yo iki wis nini. Nah, yang hitam ya. Nini. Iki apa? Desa Sumber Agung. Tonton di jempol. Bila perlu di komen. Subscribe. Wes. Kalau subscribe sudah tak kunci, lonceng sudah tak kunci, tinggal komen sama jempol ya. Jempol, jangan yang gini. Komen-komen ya. Bantu share-share ke teman-teman. Panggil aja Pak D, Pak B mampir motovlog. Pak D sering syuting-syuting di sana kemana. Tuh. Iya ini loh lagi tapi tayangnya mungkin minggu depan diedit dulu enggak lep nanti tak edit ya judulnya sesuai dengan nama desanya blog ini yang oh sana yang cor ya yang jalan cor. Wes. Siapa-siapa yang duwe-duwe HP karo kocok-kocok di wah iki eneng YouTube e. Dong. Nah, kapan-kapan sampe sekolah ndi sekolah e? Sekolah ngendi? SMP. SMP ngendi? SMP 1 negeri. Desa Sumber Agung. Sudah tayang. Oh nanti dicek, diklik di video dicek, ada enggak? Desa. Nah ini Sumber Agung ini ya itu. Ini kan Sumber Agung tau judulnya nih? Bener, ada sama sekolahnya. Tapi baru cuplikan. Nanti yang besok tayang sampai ke sono. Oke ya, soon ya. Masuk konten semua. Sudah tak video itu SMP negerinya itu. Tinggal tayang-tayangnya. Oke ya. Oke. Kita kenalan sebentar dengan anak-anak yang di ini desa ini. Sumber Mukti. Tapi sekolahnya di Sumber Agung SMPN 1. Selat Peneguhan. Oh, sampai lupa 9 jalurnya. Kalau nggak salah info tadi dari teman-teman kita, adik-adik. Kalau nggak salah info. Ini kali 10. Mari Pak. Belas apa? Eh, mboding.
Monggo Pak, jualan diparingi lancar Pak usahane Pak ya. Jualannya. Warung. Ini berapa sih? 12 ya? Nanti salah sebut. Saya tak ngecek kabelku. Ini apa nih? Ini jalur juga ya? Kalau memang benar hitungannya ini yang 13. Tapi yuk. Ya, sing penting nanti kalau kurang pas ya boleh komen-komen lagi ya yang kemarin. Oke. Saya mau arah ujung sana. Aduh. Mari, Pak. Iki apa sih kemeletak-kemeletak toh? Helm kuka? Kamera kuka? Oh iya. Kamera ini kecerahan. Tuh kan. Bismillah. Waduh. Yo, lipir. Yeah, goyang rek. Wih, keren kali. Saya enggak wani mbusuk rono. Wedi nyangkut. Itu malah lolos. Mantap. Saya merhatiin kantor desa itu kok malah melinder wis ora apa-apa. Tuh teman-teman, kantor desa Sumber Mukti Kecamatan Selat Penuguan Kabupaten Banyuasin. Ora penasaran toh sing di request. Wis. Tak bablas ke sono. Halo. Adiknya ketemu wis. Halo. Halo adiknya. Wes, kemeletok meneh. Pitik, pinggir tik. Wes.
Kita lanjut ya Mas Bro dan Mbak Bro-nya, oke. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palm. Play with me like cats and a string. Lanjut. Eh, kebanteran. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you. And it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. Gini loh Bapak Ibu, kondisi jalannya halah-halah. Wis, kono wae. Ya di palang-palang kiri ya biar memang mobil gak lewat depan rumah. Hey, hey, eish. Ban saya melinder-linder. Yang sana sepertinya ya udah aman. Wes, oper gigi dua. Yes, wes. Walah, re. Itu Kang Masnya yang tadi. Monggo, Pak. Panas rek sumuk. Mendung ning sumuk. Oh. Oh, kalau yang sebelah sini banyak warung-warung yang di tepian sungainya. Waduh. Mari, Ibu. Tuh. Melangi. Got issues in my head. I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test. I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby, you'll get sick of being the monster. Out of my head, under my bed, thinking something out of my nightmares. Sayur. Sing nonton ya sambil ini ya disimak jalur-jalur berapa boleh di komen-komen ini. Pula bisa sampai ujung sana. Ya tapi diparingi enggak hujan ya. Kalau hujan weh arep nginep. Iya. Wong besok saya kerja. Kita lanjut ya. Loh. Wala. Mau ada pasar malam toh. Weh. Acara apa toh? Sepertinya pasar malam. Baru ngerakit-ngerakit alatnya. So if I play dead, will you regret
everything that you did, that you said. I don't think you understand what you're doing. And my heart's black and blue from the bruising. I feel like when I'm with you I'm losing. I feel like you think that this amusing. Sitting there gaslighting and confusing. Was it me? Is it me? Am I deluded? I'm the one who's always sorry, the conclusion. Even though I offer all of the solutions. Cek, tak turun dulu. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palm. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. Nah teman-teman, ini saya turun sejenak. Lihat-lihat, ini pintu airnya ya. Nah di sana ada itu rakit-rakit itu, mau ada pasar malam. Nah ini teman-teman ya, kondisi pintu airnya. Ini jam berapa sih? Loh, jam 1.44. Hampir jam 2. Tak lari ke sono, Tak lanjut ke sono ya, istirahat yang tempat kemarin. Yang kita mampir di masjid itu. Yalah, medeni. Ini saya menuju ke yang arah barat. Wes masuk sini lagi. Nah, itu ada kentek apa itu namanya? Takbut. Nah, ini ada warga yang lagi nimbang hasil panen sawit. Mari Kang Mas. Paling-paling kalau ada yang merhatiin motor saya, helm saya, ya ngapain orang itu lewat. Oh, minggu kemarin lewat sini. Nah ini teman-teman ya, jerambah ini, jerambah beton ini unik, menarik di atas sungai, sungai cabang 4 ini. Sangat unik, menarik. Lalu naik lagi ke jembatan. Nah yang di depan sana saya menuju ke masjid, tapi saya lupa namanya, masjid apa itu. Tempat tujuan saya istirahat. Mampir lagi ya di masjid. Tempat istirahat kemarin. Wong ini saya masuknya tiap minggu waktu libur. Kalau nggak libur nggak bisa ngonten. Oke. Saya mau masuk ke sana. Kalau kemarin saya sama istri, kalau ini sendiri. Nimpang istirahat bapak ibu semua. Nah sampai di masjid ini sekitar jam 2 ya, kurang lebih jam 2 saya istirahat. Ini sendiri saya, sendiri. Gak ada teman, karena istri pun gak ikut. Jadi waktu itu ya, saya mau ngapain ya, mau closing, gak ada yang pegang kamera, jadi kamera standby di, tetap di helm. Nah intinya ya mampir motovlog mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang selalu mengikuti perjalanan mampir motovlog, yang mudah-mudahan gak kapok ya, dan selalu ikuti video-video selanjutnya. Terima kasih mampir motovlog. Salam untuk keluarga dan salam satu aspal. Terima kasih.